masih di Midnight dalam segmen Hell for Heart, di mana lu bisa nanya apapun soal persoalan hubungan asmara lu ke gue dan gue akan coba jawab. Ini udah masuk nih di Twitter dari @pergijauh, katanya, gimana sih cara ngadepin cewek yang ngambek dan suka ngomong terserah? Oke, beaters, perempuan adalah makhluk yang sangat susah untuk ditebak. Apalagi ketika mereka sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya nih, kata pamungkasnya yaitu terserah. Kita bisa mengukur dalamnya lautan, tapi kita nggak bisa mengukur dalamnya makna kata terserah. Dan menurut gue, perempuan itu adalah... Cepat! Itu beneran. Itu apa? Ma. Oke. Ma. Maksud gue... Perempuan itu adalah... Setan konyol! Setan konyol! Setan konyol! Sebel gue. Kalau kayak gini aja, bacaan-bacaan doa, gue lupa semua. Mana musiknya serem banget lagi. Halo? Gofar, udah gila lo ya? Siaran main udahan aja, gak pakai closing lagi. Mules bos, sama di kosan saya ada maling. Udah, jangan pakai alasan deh. Lu tuh mules atau kemalingan ya? Malingnya mules. Gofar, jangan lu pikir gua tidur ya. Gua dengerin lu. Makin hari, siaran Midnight makin serem bos. Kayaknya saya butuh partner bos. Cepatnya bos, please bos. Pak Tarno, ngapain sih Pak dalam sini Pak? Kirain siapa? Saya numpang tidur, di luar banyak nyamuk. Ya tapi ngagetin saya Pak. Saya juga kaget. Oh iya, Mas Gopar, tadi Mas Bobi nitipin buku ini. Ini Pak, mau sih Pak. Kenapa mbak? Saya nggak diterima casting. Oh, nggak diterima casting. Emang kenapa? Kata sutradaranya, ngesot saya nggak bagus mas, jelek. Ngesotnya nggak bagus. Emang harus sekolah ngesot? Awal. Aja ada. Menginang. Iya, Mr. Bambi. Iya. Besok ingetin gua ya. Gua mau marahin Gofar. Catat di agenda.
Ya, yeah, pagi-pagi. Iya, yeah, gitu aja nelfon malam-malam gini. Mas. Mas. Mas Gofar. Bangun, Mas. Mas, ntar kesiangan lagi loh, Mas. Dicuekin lagi. Kesiangan lagi ya? Tante, iya Tante, siangan. Oh iya Tante, nanti siang saya transfer uang kosan aja. Iya, gak apa-apa. Yang penting kamu ingat. Pasti ingat dong Tante. Makasih Tante. Mas Gofar? Gofar? Mas? Tan, ntar siang ya. Saya transfer. Iya, iya. Ya, Tan. Jalan dulu, Tan. Oke, take care ya. Iya, Tan. Makasih, Tan. FM, the beat station you love most. Selamat pagi, beaters. Ketemu lagi dengan gue, Gofar Hilman, yang akan nemani lo sampai jam 10 pagi ini. Dengan beat yang pastinya lo suka, yang bikin macet pagi ini gak berasa. Awali hari dengan senyuman, beaters, karena senyum itu ibadah. Dan gue yakin orang-orang semacam Ronaldinho akan masuk surga. Stay tune dan langsung kita menuju ke lagu pertama kita. Enjoy! Gofar, lu semalam siaran seenak udah lu aja ya. Nggak pakai closing, main matiin aja. Lu kira di Beat FM radio amatiran apa? Kan gua udah bilang, Mr. Bambi, gua tuh butuh partner siaran. Soalnya serem siaran midnight. Pertama, biar interaktif. Yang kedua, biar berasa nggak angker aja. Itu omongan lu 2 minggu yang lalu, Keles. Katanya lu sendiri yang mau jadi partner siaran. Mau nelfon sendiri, mana? Mr. Bambi, udah gue telepon. Tapi teman saya itu lagi sibuk ikut turnamen bola. Semalam, Messi hat-trick sama terakhir Neymar sekali lagi. 4-0 cuy. Berisik banget lu. Gua lagi nonton siaran ulangan nih. Ini yang gol pertama atau yang Messi yang dianulir? Menit 25, Messi golin tapi dianulir. Offside. Berisik banget, gua jadi gak deg-degan. Lu deg-degan 6-3, ini Iniesta sama Alonso ribut cuy. Lu kan gua kesel aja sih. Ayo, Mister. Gol bro, gua gak ikutan ya. Bos. Gua catat kapan-kapan gua urus. Gua mau nanya. Kawanmu yang mau ikutan siaran midnight mana? Dari telepon belum? Gofar! Lo ngeliat gua kayak ngeliat setan lo. Hah? Apaan? Setan. Mungkin lo kayak setan. Gua catat ya. Tur, angkat dong, Tur.
Guntur sarap, angkat. Ayo dong, angkat dong. Dan di sana nampaknya terjadi pergantian penonton. Maaf, maksud saya adalah bergeseran penonton, saudara-saudara. Apaan sih ini orang? Ada yang angkat telepon. Udah. Udah ditelepon. Udah, jangan nanya. Aku melatur pincang, saudara-saudara. Penonton mulai pas di lapangan dan mulai kerja di kisuan. Mulai mendekat. Saya emang si Gopar teman kuliahmu dulu di Jogja itu sekarang sudah jadi bos di Jakarta. Iya, Bu. Dia tuh jadi penyiar radio, Bu. Tapi udah senior. Si Gopar janjiin kamu kasih kerjaan. Ini, Bu. Gopar tuh bilang, Bu. Pokoknya begitu aku sampai Jakarta, aku bisa langsung kerja, Bu. Jadi penyiar radio. Alah. Di sini kerjaanmu ngoceh-ngoceh di lapangan bola. Di Jakarta juga ngoceh-ngoceh di radio. Itu namanya bukan kemajuan. Masih tetap ngoceh-ngoceh juga. Ya, Ibu. Di Jakarta sama di sini lah beda lah, Bu, ngoceh-ngocehnya. Oh, di Jakarta, Bu, jadi penyiar radio itu. Bu juga terkenal. Bu jadi artis, masuk TV. Nanti Bu juga ikut terkenal. Apa iya? Iya, Bu. Bu. Jaket peninggalan bapak tuh mana ya? Aku pengen pake. Sese, tak jikok ke. Banyak nyambut. Nah, ini. Ini penyebabnya tuh. Baterai Nil. Baterai ngapain toh bukain malam-malam gini? Walah, jalan aja. Wih, sepuh udah denger kali ya? Wih. Nih jaketnya masih bau keringat bapakmu, ngangenin. Itu artinya ibu nyucinya nggak bersih, Bu. Iya, Bu. Bu, itu Mbak Trinil malam-malam gini jalan-jalan sendirian aja tuh, Bu. Udah sepuh juga mau mandi kayaknya, Bu. Jangan ngaco kamu. Mbak Trinil itu kan sudah meninggal waktu kamu kuliah di Jogja. Ini aja ibu mau ke rumahnya Bu Dahlan, putrinya Mbak Trinil. Mau yasinan seribu harinya almarhum Mbak Trinil. Tapi meninggalnya bagus loh. Bagus gimana, Bu? Sudah tua tapi rambutnya masih hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti yang di film-film hantu itu Mbak Trinil dong? Masa iya sih? Sampai toh.
Gofar keblok! 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 Gofar, Gofar, Gofar. Berubah banget lo bro, kayak orang bener ya. Eh, jangan salah, anak gaul Jakarta. Wadah. Rambut. Cek. Jangan pegang rambut gue. Nyisirnya setengah mati. Lu tuh betah ya. Semalam naik bis. Kenapa naik pesawat aja? Pesawat? Bro, kan lu tahu sendiri bro, kalau gue itu takut ketinggian bro. Ya udah naik kereta, lebih nyaman. Lu masih trauma bro. Trauma apaan? Sakit di Bintaro. Lu tuh ya. Belum 5 menit di Jakarta ngomongnya udah lu gue. Kagak pantas. Jangan salah bro. Bentar lagi bro, Jakarta bakal milik gue bro. Aduh, tapi agak susah tuh. Kenapa? Tempat siarannya lantai 11. Waduh, seriusan lu? Iya. Yeah. Berarti tinggi banget dong bro. Wah, tinggi banget, makanya agak susah. Apaan sih? Hah? Minyak nyong-nyong ya? Badan lu gak enak. Baunya kayak tersambal lewat. Padahal kayak bantar kembang baunya kayak gini. Bro, ini tuh gara-gara tadi tuh cewek cantik di sebelahku di bis. Hah? Cewek cantik bisa bikin bau badan lu kayak gini. Gimana ceritanya? Diem aja mah dari tadi. Enak saya. Enak liat muka saya. Jaket. Muntahnya tuh bro, banyak banget bro. Ada di lantai. Terus di jendela bro. Di sini aja pak. Kenapa mas? Kelewat. Tak, gak ada apa-apa mas. Tidur lagi aja mas. Lumayan. Gak bisa dipindahin lebih rendah, Pak. Pindahin. Lu kata gue Bandung Bondowoso, bisa pindahin tempat pakai bantuan jin. Jangan norak lo. Kampungan lo. Ayo, naik ke atas. Agit ya. Ini teman gue yang gue telepon kemarin. Cuy, di atas ada kantor PH, kantor film. Jadi banyak yang casting. Orang dandan begini mah udah biasa. Ya mbak ya? Iya mas, tenang aja. Kuntilanak bohongan. Pegang nih. Rambutnya. Emang mau ikut film apaan? Kuntilanak minggat. Apaan? Kuntilanaknya bisa minggat. Mbak Kunti ngomong? Enggak mas. Dia nih. Dari tadi Pak di belakang. Belum lihat. Pantesan betah lo. Makanya kecil dong. Eh, gua kupas lo. Mangga kali. Kebetulan Gofar. Mana teman gue yang katanya itu unik, Nora? Itu mana? Mana? Lah, rasa noraan dia. Bibir sama perut. Buncit semua. Lo ngatain gue ya? Hah? Ngatain gue buncit, Nora ya? Enggak, Pak. Emang mulut saya kelihatan ngomongin bapak apa?
dari mata kamu kelihatan kalau bilang saya itu buncit, norak. Yeah. Lofar, bilangin sama temen lu, sudah di baju, mau comberan. Comberan di mana? Sebelah rumah gue. Jadi, kalau udah wangi, ruangan saya ya. Gue pengen ngomong. Gue ganti baju dulu lah. Nah itu dia. Mambu. Pagi, Ma. Pagi. Sarapan nih, Ma. Yuk. Angel, kamu tuh kalau memang benar jatuh cinta sama Gofar, ya udah kasih perhatian lagi dong sama dia. Kalau perhatian begitu, udah sering kali, Ma. Gitu-gitu tuh mana sih maksudnya? Ya itu, curi-curi perhatian dia. Hah? Contohnya? Kamu gak masuk-masuk kamar dia, kan? Ya enggak lah. Awas, lu gak boleh kayak gitu. Ya enggak. Terus contohnya apa? Contohnya tuh kayak kemarin. Kemarin ngapain? Bukan, semalam. Hah, semalam ngapain? Semalam aku tuh nelpon Mas Gofar pas dia lagi siaran. Terus aku tawarin nih. Aku tanya, "Mas Gofar, mau enggak aku bawain hot coffee sama pizza?" Terus dianya mau. Nyebelin dia mah pokoknya. Nyebelin gimana? Dibuain pizza kok malah pulang sih? Aku lagi makan sih. Abisnya dikasih voucher sama kantor. Maklum, sponsor. Mubajir, kok gak dipakai? Keburu expire. Terus ini pizzanya gimana dong? Kamu kasih apa aja deh. Iya, aku gak apa-apa, beneran. Iya deh. Pizzanya buat saya aja. Siapapun presiden kita harus tetap enjoy friend. Karena siapapun presidennya, kita harus tetap kerja nyari duit sendiri. Terima kasih. Scoot, Bray, scoot. Dari hasil rekaman siaran kamu, cukup khas, berkarakter. Walaupun materinya ecek-ecek, gak jelas, garing, ya biasa. Tapi semuanya bisa diolah. Nanti tergantung bagaimana Gofar kerjasama dengan kamu. Bos, gue lagi ngomong. Oh, jadi gimana, Pak? Ada komen? Siapa namanya? Guntur. Guntur. Saya itu sudah jelaskan dari tadi. Saya diterima, Pak. Karena butuh teman siaran, saya terima. Biar dibuat kontraknya. Gofar, bilang sama temennya kalau saya ngomong dengerin, saya ini bos. Bos. Halo, Tia? Saya mau apa tadi? Bikin kontrak. Kamu tolong bikin kontrak untuk penyiar baru, training 3 bulan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salaman. Iya, Pak.
Gua gak usah pakai salaman. Langsung kontrak. Gua ketemu sama tuh cewek sih cantik mukanya, Far. Tapi matanya itu, Far, serem banget, Far. Terus, apa ya? Dandanannya tuh agak-agak aneh. Gua ketemu dia udah dua kali. Pertama di toilet, terus kedua ya di situ di ruangan Mr. Bambi. Abo Im. Nanti, Mas. Balik ya. Ya, tadi. Oh, itu. Itu apa? Ya anu. Anu apa? Ya itu. Itu apa? Ya anu. Dari tadi tuh anak anu gitu tuh maksudnya apa sih ya? Hah? Ya anu. Abis gimana kok gak gitu? Loh kan? Far. Sebenarnya cewek yang Guntur maksud, gue sering lihat juga. Tapi kalau gue ceritain, dia bakal takut. Gak mau kerja di sini lagi ntar. Lu gak ada komennya dari tadi gue ngomong ya? Tur, mendingan lo tiduran dulu di kosan gue. Masih jet lag tuh, jadi ngeliat aneh-aneh. Mojokerto Jakarta, Pak. Nggak pakai jet lag. Nggak Mojokerto itu emang apa-apa. Pak, Panino. Siapa sih? Kayak ketemu Ustadz aja, manggut-manggut. Panino, anak yang punya gedung. Aduh, biu. Ini, Pak. Ini. Suruh mana? Hah? Biasa. Di gedung ini, cewek sepertimu udah sering. Alah, maksudmu tiap hari? Enggak sih. Kira-kira seminggu ada 6 kali lah perempuan yang kesurupan. Bro, itu sih sama aja tiap hari. Seminggu kan 7 hari, bro. Pak. Ada apa, Pak? Ada orang bunuh diri, jatuh dari jembatan. Laki perempuan. Perempuan. Stewi. Masih, Pak, ya? Pak, ternyata di Jakarta tuh selain banyak yang kesurupan, perempuan tuh banyak yang bunuh diri ya? Ya, itulah Jakarta. Tapi banyak kan yang koruptor sih. Laki perempuan? Ampun. Yang perempuan udah mulai. Maaf, tolong segin. Tolong kasih jalan dulu, kasih jalan. Gue bisa janda, cuy. Anak satu. Janda? Yoi. Masih muda ya? MILF. Mama I like to follow. Wow. STW. STW. Anak udah gede, cewek. Udah kuliah. Tapi udah gak ada. Udah gede maksudnya apa ya? Udah, gak usah dibahas. Pokoknya gak ada. Barang-barang lo. Apa jadi gue yang bawa, udah gue turunin. Lupa. Bagasi mobil jangan lupa ditutup ya. Misi tante. Ngomong sama siapa lo? Ibu kosmu kali ya? Hah? Ibu kos? Kebeneran. Gue mau ngasih bukti transfer uang kosan. Nih, kunci kamar gue. Lo belok kiri, pintu kamar. Lo ngasih dulu, oke? Okay? Pintu kamar? Iya, yeah. Bentar ya. Tante ini bukti transferan kosan. Abstrak. Ada tapi cewek. Far. Kamar murah rapi temen ya? Kayak anak perawan ya? Tapi emang gak boleh. Gak apa-apa. Cakep malah Farnya. Akhir perfect lagi. Situ taruh boneka Hello Kitty. Dan terus ini bunga tulip sama bunga mawar. Cakep cocok. Bunga tulip, bunga mawar, bunga Kitty. Ngomong aja lo. Tapi emang. Boleh rapi. Boleh rapi. Tapi Tur, gue heran Tur. Beberapa hari ini, tiap gue balik kerja, kamar gue rapi mulu. Mana wangi lagi kayak kuburan baru. Nih, lu cium. Iya kan? Ibu kos kamu kali yang bersihin. Mana mau udah ngerapin kamar? Ya kenapa enggak mungkin. Namanya juga janda. Mancing berondong. Mancing-mancing merondong, mancing-mancing nih, sepokat gue lo pancing. Omong aja lo. Ngapain lo terus ginian? So sweet lo, najis, katro.
Najis lo. Belum juga nyentuh barang lo gue. Maksud gue tuh perabotan lo lah. Udah, beresin barang lo, terus mandi. Mau boleh kantor, mau siaran. Oh iya, ntar sore lu ke radio ya. Malamnya siaran soalnya lo langsung. Siaran? Tapi pakai apa tuh sana? Pakai ojek, Tur. Lu bilang sama Kang Ojeknya ke Beat FM Radio, udah pada tahu. Ojeknya yang tarik bawah, biar murah. Ongkos ojeknya nanti ganti, bro! Suara kamu tuh bagus ya. Kamu temannya Mas Gofar? Oh, iya. Kamu anak ibu kos ya? Program Midnight Show malam hari ini harus ada pada siaran. Teman lu mana? Siap. Siap, siap. Teman lu Suntur tuh mana? Guntur, bos. Iya, mana? Sabar, bos. On the way, dikit lagi nyampe. Mas, kok balik lagi sih, Mas? Waduh. Mas, kan gedungnya di situ, Mas. Kok kesini? Motor gue yang balik sendiri. Lu tahu gak? Sebelum lu beranak, itu gue duluan. Masih kelihatan dari mukanya, Mas. Iya, jangan katanya lu kucing aja tahu tuaan gue. Nih ceritanya, sebelum itu jadi gedung, tadinya rumah sakit. Itu kebakaran. Semuanya mati. Dokter mati. Pasien mati. Perawat mati semua. Yang tinggal cuma satpam. Itu aja mukanya angus sebelah. Angus? Iya, sebelah itu angus. Lo tahu suster ngesot? Tahu suster ngesot. Itu gudangnya. Semua kumpul di situ pada main arisan. Serius, Bang? Serius. Itu konon ceritanya sekretaris bos yang punya gedung ini nih ya? Juga gak ketahuan kemana rimbanya. Nggak tahu mati, nggak tahu kebakar. Tuh, nggak ketahuan bangkainya sampai sekarang. Berarti gedung ini tuh beneran banyak setannya dong ya? Iya, banyak setannya. Masa banyak banjinya? Kalau banji itu Taman Lawang. Kalau maksudnya yuk gue anterin sekalian. Ntar kalau lu lagi asik, gue meleng deh ya. Enggak. Nih, lu tahu nggak nih? Gue nih, ceritain sama lu nih. Kan jauh tuh dari gedung. Bulu gue udah bangun. Lihat aja nggak ada yang liwat kan? Tukang sekuteng pernah liwat dipanggil. Bang, matanya copot ketakutan. Buruan. Berapa sih, Bang? 30.000. 30. Buruan. Tarik bawah ya? Iya, tarik bawah nih paling murah nih. Ya udah ya. Iya. Kembali yang 20.000. Ongkos takut gue. Lu sampai enggak serem? Gua jam pendek-dekan begini hari. Dah. Bang. Sudah. Bang. Nyesel gue naik ojek deh. Saya pakai dibayar. Harta. Orang juga nih gedung kalau denger ceritanya. Malam-malam masih kerja aja, Bu. Sendirian lagi. Namanya juga jaga malam.
Oh. Pencet dulu. Maaf bang, saya bukan pocong, saya manusia, saya habis casting. Bukan kan? Bukan. Habis casting ganti bajunya mas, jangan kayak gini nakutin. Dingin mas, baju saya di mobil. Tunggu sport jantung mas, mas. Kenapa mas? Alah, kirain kuntilanak toh mas. Gedung semuanya aneh gitu. 57.58 Beat FM, The Beat Station You Love Most. Malam ini kembali di segmen Midnight bareng gue Gofar Hilman. Dan kali ini gue gak sendiri, karena terhitung mulai malam ini gue ditemenin sama teman gue. Langsung aja kenalin, karena dia di samping gue nih. Langsung aja kenalin siapa? Kenapa tuh anak dua? Teriak setan. Film-film horor, Far. Biasanya markas hantu itu ada di lantai 13. Ke atas dong? Enggak, ke bawah. 13 lah, atas. Go! Apa lagi sih? Satu lantai lagi, Far. Tuh, feeling gue itu perempuan bukan hantu. Konsisten dong. Musiknya ini konsisten. Makin serem lagi. Yang gini-gini nih, musik kayak gini. Wah, demen. Udah, tutup kuping aja. Yuk. Ada yang masuk ruangan Bapak, terus ngacak-ngacak ruangan, Pak. Semprot. Tenang, Bu. Tur. Untung aja, Tur. Aduh, gila, untung aja, Tur. Ini ruangannya Pak Nino, nih. Ya. Ya, sih. Ini kan Pak Nino ya? Hah? Wah beneran tuh, Pak Nino tuh.
bos gede yang punya di gedung. Itu berantakan gini tuh. Ngapain sih kalian masuk ke ruangan gue, hah? Mau cari apaan sih? Enggak cari apa-apa, Pak. Tadi kita tuh enggak sengaja masuk sini karena kita dikejar setan, Pak. Bener, Pak. Dikejar setan, Pak. Otak gila lo, ya. Setan. Ngaco lo, ya. Bener, Pak. Dikejar setan, Pak. Saya masuk ke ruangan ini, Pak. Saya enggak tahu ruangan Bapak. Beneran, Pak. Sumpah, Pak. Ini botak sakit banget ya, ini, Pak. Oke. Kali ini gue percaya sama kalian. Ya udah. Siapapun yang bisa nangkap hantu perempuan itu, berapapun gue akan bayar. Loh. Jadi Bapak tahu juga kalau hantunya perempuan? Iyalah, lu aja gak ngasih tahu gue. Nih, gue habis browsing juga. Tapi tuh, Reh, gue heran sama hantu cewek. Kenapa hobi banget nyamperin gue pas lagi siaran? Mungkin tuh hantu naksir sama lu. Itu naksir hantu? Makasih dah. Berarti lu keren, Far. Lu bayangin ya. Hantu aja tuh bisa naksir sama lu. Nggak cuma Angel aja anak kebukos, ya kan? Tur, gue dibilang malu berapa kali, jangan pernah ngomongin Angel lagi. Lu tuh kenapa sih? Pokoknya ngomongin dia. Apa lu ada cewek lain ya? Jangan pernah ngomongin cewek lagi depan gue. Ya tapi kan nih... Banyak omong lu. Udah mendingan lu lapin nih mobil. Yang kiri udah, yang kanan belum. Kilapnya harus sama. Awas ya, jangan sampai nggak sama. Semprul. Angel? Hai. Itu... Gofar tuh aneh banget ya. Cuek banget sama kamu. Iya, udah biasa. Setiap ketemu kamu dia tuh ngindar. Yang les gitulah. Ya kan? Udah sering juga begitu. Kenapa ya dia? Oke. Aku janji, aku bakal bikin hubungan kamu sama Kofar baik. Terus hubungan kamu juga makin harmonis. Kamu sendiri udah punya pacar? Pacar? Ini buat kamu. Thank you. Aku perhatiin juga ini. Kamu tuh jarang ngobrol sama Kofar. Sepertinya dia... cuek. Ya, aku perhatiin. Dia tuh cenderung menghindar dari kamu. Ya udah gini aja. Nanti aku atur deh. Kita nongkrong bareng. Terus aku ajak Kofar juga. Nah, disitulah kamu dapat kesempatan berduaan sama dia. Gimana? Beneran. Aku senang banget kalau kamu bisa bantu gitu. Sekarang gini aja. Kalau emang bener itu hantu ada, bawa kemari, tangkap, buktiin sama gue. Kalau berhasil, gue kasih 5 juta. 5 juta. Bagaimana cara menangkap hantu, Par? Dari tadi gue cari-cari kan mau nemu. Gue googling. Tiap gue klik, gambar susana yang muncul. Follow me aja, Par.
Halo. Hey, Om. Nino nih, Om. Apa kabar, Om? Hey, Nin. Kabar baik, Om. Kamu gimana bisnis? Bagus? Iya, yeah, gitulah, Om. Naik turun, Om. Oh. Terus, Papa gimana kabarnya, Nin? Papa kabarnya baik-baik aja, tapi sekarang Papa lagi di Hong Kong, Om. Mungkin sekitar minggu depan lah. Lagi, Papa baru bisa balik ke Jakarta, Om. Oh. Gini, Om. Sekarang Nino lagi ada masalah. Masalah? Masalah apa, Nin? Perempuan? Bukan soal perempuan, Om. Terus? Masalah apa? Oke, Beaters. Masih dengan Gofar Hilman dan Guntur di sini. Untuk menemani malam lo semua, kita akan memutarkan 10 lagu hits tanpa jeda. Berangkat! Hah? 10 lagu digelindingin? Mau ngapain tuh dua kadang? Putih, kita bisa nak bantu. Evan, yang mau baca di internet segitu, nggak ada salah yang dicoba, ya kan? Lo ngapain liatin gue gitu? Ker, lo ngapain liatin gue? Ker, itu hantunya, lo liat kan? Kita tangkap yuk. Hantunya berubah lagi bajunya. Lo masih bisa ngeliat. Masih jelas. Lo masih jelas. Jelas banget. Tadi belok kiri. Kejar. Maju nih. Tahan lama. Jelas yuk. Astagfirullahaladzim. Hantunya berubah lagi. Sekarang pakai baju hitam. Beda lagi, ya, namanya juga hantu, ya berubah-berubah lah. Morning, Mr. Bambi. Morning, morning, morning. Lu pikir radio ini punya bapak lu apa? Tapi, Mr. Bambi. Gak perlu dijelasin. Semuanya udah jelas. Tapi masalahnya kan... Bopung. Bocah kampung. 10 lagu lu gelindingin tanpa ada tema siaran, tanpa ada penyiar. Lu mau seret bintang itu berantakan? Bapak lo mau gantiin? Maksudnya, bapak saya ganti jadi siaran. Bodoh! Pak, bapaknya udah mau lo, Pak. Jatin! Gini, Om, ya? Saya itu selalu melihat penampakan itu dia ada di sini. Di sini? Iya. Selalu muncul di sini hantunya? Selalu di sini, Om. Kosong, nggak ada apa-apa. Om nggak ngerasain apa-apa, Nino. Om, gini, Om. Saya bisa ngomong seperti ini, Om. Karena itu sangat realita banget, Om. Maksudnya. Om juga ngerti. Kalau mereka ada, energi di sini akan berubah. Energi akan lain. Kalau ada, Om juga pasti ngerasain. Om. Nggak ada.
Ini barusan aja nih, Om. Kayak ada yang lewat gitu, Om, di belakang saya, Om. Nino, Om nih sudah puluhan tahun urusan dengan hantu. Kalau memang betul mereka lewat, Om sudah duluan ngerasain, gak usah kamu. Om perlu menjelaskan satu hal. Frekuensi hantu yang kamu maksud dengan manusia tuh mesti sama, Nin. Kalau sama, baru kita mampu merasakan keberadaan mereka. Kalau kamu nih, ya tadi Om sudah cek sendiri, gak ada apa-apa. Mungkin kamu yang lagi galau. Orang galau, nanti dulu. Orang galau, kemungkinan terbesar bisa melihat hal-hal seperti itu. Om, Tapi salah banget, Om. Om, saya itu orang yang gak pernah galau sama sekali, Om. Cuy, ayo makan siang. Males lah gue. Males. Gue perhatiin dari tadi, muka lu kusut bener kayak cucian kemarin. Kenapa sih? Gue habis ketolak kemarin sama cewek. Tolak gimana? Masa gue tembak cewek? Hah? Abis itu gue cium. Hah? Masa tuh cewek marah sama gue? Ah! Ini nih. Gak boleh kayak gini. Lu gak ngerti caranya sih, cuy. Deketin perempuan itu, ada tahap-tahap ya. Harus lembut. Gak boleh langsung nyosor. Ngerti maksud lu apa? Gak ngerti. Mau gue contohin? Boleh juga sih. Nah, gini. Sayang. Serius lo? Serius bos? Malah saya lihat sendiri bos. Dia sama Rangga anak kreatif deket-deketan terus peluk-pelukan mau gini bos. Gini. Bos. Kalau mau gue saranin, mendingan lo itu pisah kos sama dia. Pisah ketularan. Ketularan apa bos? Penyakit. Itu penyakit. Bos, kemarin dia lihat si Rangga sama si Gofar. Yes! Ngapain? Ya gitu deh. Kalau lu udah dapat gaji, lu udah bisa nabung. Lu mau bisa sama gue, nyari kosan tempat lain terserah, bebas. Oke. Gue enggak jadi pindah. Cuma ada syarat. Ya apaan syaratnya? Lu besok ikut gue. Ya udah, gue ikutin lo. Itu buka-buka ngapain itu? Apaan sih orang mau tidur? Pakai. Ya pakai tidur jeans panas. Pakai tidur dulu ya. Ether gue yang kelupaan. Lu mau ngapain lu? Gue mau nanya besok mau kemana? Jadi hipnoterapi itu sebuah alat untuk memperoleh perubahan. Contohnya untuk merubah perilaku seseorang. Misalnya berhenti merokok atau menghilangkan fobia, depresi atau ketakutan. Jadi bukan seperti orang disuruh mengaku mengeluarkan unek-unek. Bukan itu, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi hipnoterapi itu harus ada persetujuan antara saya dengan yang mau saya terapi. Kalau dipaksa nggak bisa. Jadi yang di TV-TV itu yang katanya mengeluarkan unek-unek itu rekayasa. Kalau hipnoterapi bisa seperti itu, harusnya yang di TV-TV ke KPK saja bantu. Kan banyak tuh koruptor yang bisa dihipnotis. Tapi bukan seperti itu cara kerjanya. Paham ya? Ya, sebenarnya sih saya masih tidak terlalu paham dan tidak mudeng apa yang Mas Tommy bilang barusan. Dan tidak ada hubungannya sih sama yang pengen saya omongin, Mas. Oh, terus kesini mau ngapain? Jadi gini, Mas. Jelasin. Ini mau dijelasin? Iya, deh. Teman saya belakangan ini mengalami perubahan orientasi seks. Temen yang mana? Lu. Oh, ini temennya. Iya, siapa tahu aja. Mas Romi itu bisa hipnotis, terus gerubah dia jadi normal lagi, suka sama cewek, Mas. Gampang kan? Tinggal. Tadi lo. Terus hidup, bangun lagi. Normal, ya? Jadi itu maksudnya bawa gue kesini?
Lo pikir gue suka sama cowok? Salah alamat nih, masalah alamat. Permisi mas ya, permisi, permisi. Bisa kan mas? Kampret lo. Lo pikir gue sakit? Rupanya itu yang bikin lo pengen pindah kos. Ya, habisnya lo tuh cuek banget sama cewek, Far. Apalagi sama si Angel tuh anak bukos. Ma, lo tuh sering gue pergokin mesra-mesra sama si Rangga anak kreatif, ya kan? Lo tuh ngomongin Angel mulu. Tahu apa sih lo soal Angel? Far, jangan salah, Far. Aku tuh tau banyak, Far. Lo gak tahu kan kalau gue tuh sering ngobrol sama Angel? Dia tuh sering curhat tentang lo, Far. Maksud lo? Lo jangan main, Tur. Far, gue gak main-main, Far. Kita itu sering ngobrol kalau lagi siaran siang. Beneran? Lo gak main-main? Lo ketemu Angel? Lo tuh kenapa sih, Far? Gue yang ketemu sama Angel, lo bingung gini sih? Hah? Tur. Angel udah gak ada. Angel udah meninggal. Mati maksud lo? Ini buat kamu. Thank you. Apa? Biri-biri. Ini tuh kue dari cewek yang masih cinta dan setia sama lo. Tapi lo nyari cewek bebek. Sok dibutuhin lo. Mau ngapain sih lo, Ter? Ini ngomongin lo lah yang sok gantengan. Angel tuh apa kabar? Eh, gue udah bilang jangan bawa-bawa dia ya. Tambang bener jadi anak. Itu bener-bener ya. Itu bener-bener mati rasa. Ya. Lidah lo tuh yang mati rasa. Daun makar kering lu gado. Ya, yeah, ini tuh keripik singkong. Sampai sekarang gue gak bisa ngelupain dia. Jadi rupanya itu yang bikin lo cuek sama cewek. Oke. Ngerti gue. Paham gue. Tapi gue terlanjur lagi. Lanjur apaan? Terlanjur janji sama Angel bakal nemenin sama dia. Beneran? Lu ngomong gitu sama Angel? Oke. Gua baru ingat.
lu punya indera keenam. Iya, iya. Dari SMA, lu udah bisa lihat yang gitu-gituan. Iya sih. Tur, temen gua sama dia, Tur. Please, Tur, temuin, Tur. Gua coba ya. Tur, lu yakin Angel ngajakin ketemu di sini? Iya, yakin. Di parkiran? Heeh. Kenapa nggak dalam mall aja sih? Kan enak, adem. Eh, Par. Kita tuh janjian ketemu sama hantu. Bukan sama cabai-cabean. Kali aja hantu dia nemu. Di sini tuh tempatnya sepi, nggak banyak orang. Buren gitu. Tur. Ah, Angel mana? Udah, cari aja dulu pasti di sini. Sabar, ya. Guntur. Itu Angel. Hah? Mana? Lama gak ngeliat sih. Angel. Angel mana? Guntur, kasih tahu Mas Gofar, aku di depannya. Oke. Okay. Oke-oke aja lo. Di depan itu lo tuh. Serius lo? Gak berasa tuh tikungan-tikungan leh. Gak kangen tikungan, pikirnya ke puncak. Tapi gue merinding sih. Apa? Si Gopar udah datang juga? Iya, Mr. Bambi. Tadi dia udah teleponin, tapi tetap gak diangkat juga. Hancur, hancur, hancur radio gue. Kampret tuh anak. Tenang, Mr. Bambi. Tia udah dapetin penggantinya. Sementara, kita rolling lagu aja dulu ya. Gak bisa. Kalau tuh anak datang, gue gampar bolak-balik. Gue mau tungguin tuh si Gofar. Eits, gak bisa, Mr. Bambi. Satu jam lagi kan, Mr. Bambi ada meeting di Sudirman. Angel, masih banyak banget waktu yang pengen aku lalui sama kamu. Tapi keadaan yang memisahkan kita, Angel. Ya, izinkan aku untuk pegang tangan kamu, untuk meluk kamu, untuk cium kamu. Angel. Guntur. Angel. Untuk kamu. Yeah. Tolong kasih tahu Mas Gopar. Yeah. Aku tahu dia cinta banget sama aku. Selama ini tapi jangan lamaan patah hati. Dia harus move on. Kamu tidak akan lepas lagi untuk selamanya, Angel. 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 Gak bisa tidur, Angel. Angel bilang, lo tuh jangan terlalu lama patah hati. Dia juga tahu kok kalau lo tuh sayang banget sama dia. Lo tuh harus tetap semangat. Dan lo tuh harus move on. Jangan kayak pikir alay lah. Gampang galau. Jo, aku janji aku gagal. Pas. Angel di situ. Angel. Angel. Pat. Maju dikit. Terus. Op. Maju dikit, belok kanan. Maju dikit selangkah. Oke. Angel, izinkan aku memeluk kamu untuk yang terakhir kali. Kamu gak bisa peluk aku. Dia berarti bisa ya. Guntur. Ya? Tolong kasih tahu Mas Gofar. Aku gak bisa bersentuhan, apalagi dipeluk. Aku sudah di alam yang berbeda. Benar. Ya. Shhh. Pansi. Ayo, udah ngalingin.
cerdas. Angel itu gak bisa dipeluk. Alamnya udah berbeda. Ya udah, tolong tanya caranya gimana biar bisa gue meluk dia. Kelamaan gue tanya sendiri. Angel. Kemana sih? Pindah-pindah mulu. Sini. Gak dikit. Gue harus ngobrol udah. Jel, aku memang tidak bisa melihat kamu. Tapi aku bisa merasakan getaran dari kamu di dalam dadaku. Handphone lo getar, ganggu aja. Lanjutin. Enggak, Angel, beneran. Yang tadi getaran hati aku, bukan handphone. Angel, aku ingin melalui banyak waktu aku sama kamu. Bolehkah aku minta satu permintaan? Aku ingin memegang tangan. Sedih nggak tangannya? Kayak anak kecil aja. Kalian tahu nggak kenapa kalian berdua saya panggil ke ruangan saya? Enggak. Karena kalian berdua itu suka ninggalin jam siaran. Maka dengan sangat terpaksa, kalian berdua saya pecat. Nih, surat pecatannya. Gua muak dengan kalian. Muak! Baca dong. Apa yang dibaca? Orang udah tahu isinya surat pemecatan. Eh, asal lu tahu aja ya. Gue itu bikinnya dengan baik dan benar. Pakai perasaan. Biar kalian tersinggung. Kampret! Bapak ngomong barusan tersinggung muak aja. Saya udah tersinggung, Pak. Kayak kampret lagi. Out, 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 keluar! Nasib, nasib, nasib. Bentar. Tolong sampein ke Mas Gofar ya. Aku minta maaf. Ini semua salah aku. Apaan? Angel minta maaf. Katanya semua itu kesalahan dia.
Tenang sayang, ini bukan salah kamu kok. Hehehehehe, jangan pacaran di sini, di luar aja. Ih, asal kalian tahu aja ya, itu salah satu isi dalam surat saya, dilarang pacaran sesama karyawan. Ih, sejenis lagi. Jijai. Mama lihat kamu makin perhatian sama Gofar. Mama? Kata orang Cina ya, huh? Angka 4 itu amsyong apes. Baru 4 hari kerja udah dipecat tuh. Udah jangan ngeluh. Nanti kita ngelamar di radio yang lebih oke daripada sekarang. Yang nggak ada hantu perempuan itu juga. Eh nggak? Sekut aja. Sekut, sekut. Dasmu sekut. Sore, Tanda. Cengar-cengar sama siapa? Ibu kos. Wah, stresnya anak. Mana? Ya itu, mata lu, mata lu. Wah, bukan stres lagi nih. Sarapnya kena. Mana? Ya itu, sarapmu yang kena ya. Selamat sore. Sore, Pak. Benar ini kediaman Ibu Ana Ceri Anggita? Iya, betul, Pak. Ada apa ya? 4 hari yang lalu, Bu Ceri melakukan tindakan bunuh diri. Oh. Iya. Hah? Gimana, gimana? Jadi begini. Sementara program mintanya diberhentikan dulu, Pak, sambil menunggu penyiar yang baru. Baik, terima kasih, Pak. Pak Bembi. Pak Nino, tumben, Pak, main-main ke radio. Iya. Saya lagi kehilangan handphone saya. Mungkin kalau anak-anak ada yang lihat, tolong dikembalikan. Halo? Tumen-tumenan bos telepon kita. Kangen ya? Eh, Gofar, jangan bercanda lo. Ternyata hantu yang lo bilang itu benar. Gue sendiri dari mata kepala gue. Sampai sekarang, gue gak mau dipulang, Far. Jangankan malam, bos. Siang-siang tuan tuh cewek juga sering seluruhan. Yang bener lo. Sekarang, gue mulai sama lo, Far. Gimana cara yang besar hantu? Aduh, gimana bos ya? Saya kan tadi dipecat. Jadi maaf-maaf aja. Saya gak bisa bantu. Sekarang gini aja, Far, ya. Gue janji nih. Kalau lo bisa ngusir hantu, lo kembali bekerja di radio ini. Bos, demi apa banget? Demi keluarga Tato lo, ya? Guntur, kamu panggil aku ke sini untuk apa? Jadi gini, Angel. Di gedung ini ada hantu perempuan. Dan dia selalu ganggu kita. Terus apa yang bisa aku bantu? Begini, Angel. Betul, Angel. Kita tuh ngerasa keganggu banget sama hantu itu. Dan kita minta tolong supaya kamu berkomunikasi sama hantu itu. Kok perlu diusir? Karena ganggu kita banget. Itu hantunya tuh.
Wanita bukan hantu, Far. Kalau dia hantu, dia gak bisa nembus tubuhku. Cuma manusia yang bisa melakukan itu. Jadi siapa tuh perempuan yang kelakuannya kayak hantu ya? Kalau emang bener perempuan itu bukan hantu, gue tahu caranya. Gimana? Mana gak ada. Coba kamera dua, Pak Boim. Gak ada juga. Nah, kamera empat juga. Ini perempuannya nih, Mr. Bambi. Ini orangnya nih. Iya benar, itu yang saya lihat. Nah, jelas. Dia selalu ke kamar Nenek Uti. Oh, benar. Ternyata di sini ya. Jadi selama ini Nenek Uti nyembunyiin dia. Dia tuh siapa sih? Benar kan saya bilang? Eh, kamu tuh siapa sih? Ah, kelakuannya kayak hantu. Nakut-nakutin orang, kadang muncul di toilet, ketan di ruang siaran, ketan di ruang Mr. Bebe. Kamu siapa sih? Beri kesempatan Mareta untuk bicara. Mareta, ceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi di dalam hidup kamu. Aku dulu sekretarisnya Pak Nino. Walaupun Pak Nino sudah berkeluarga, dia sangat memperhatikan aku. Lebih dari sekedar perhatian bos sama anak buahnya. Singkat cerita, aku sama Pak Nino pacaran. Semuanya berjalan lancar sampai aku hamil. Dia bilang dia mau bertanggung jawab. Yang pasti, aku sangat bahagia. Karena itu juga anak aku. Sebentar ya. Lo di mana? Oh iya. Ada handphone aku ketinggalan dalam ruangan kantor aku. Jadi kamu tunggu sini sebentar ya. Oke. Rai, bos Nino kan nyuruh kita buang ke laut. Alah, udah biarin lah. Si bos mana ngerti sih kita buang mayat di mana? Ah, di sini juga sama-sama air ini tuh asin. Kalau danau kan airnya tawar, laut kan airnya asin. Ya beda. Kenapa sih lu berisik banget sih lu? Udah ya biarin. Alas. Berisik. Tutup. Jalan Bojong mana ya? Bojong ya? Iya. Bapak dari sini lurus. Iya, Pak. Bapak ambil kanan. Kanan? Di situ ada pos polisi. Itu jalan Bojong tuh? Bapak di sana nanti tanya lagi sama Bapak polisi ya. Tanya lagi? Iya. Ya udah deh. Makasih, Pak. Iya, iya. Makasih. Gaitin gue aja. Waduh, mayatnya kemana?
Makanya sejak saat itu, aku terus berkeliaran untuk mencari bukti. Dan aku bisa bebas keluar masuk gedung ini juga karena dibantu Nini Uti. Pak Bambi, saya minta maaf. Tadi saya kasar. Semua ini saya lakukan karena kasihan dengan Mareta. Kayak jangan ya. Apalagi depan anak buah saya. Mareta, yang sabar ya. Masih ada laki-laki yang peduli sama kamu. Mareta perlu dibantu. Memang dari ceritanya sih emang harus dibantu ya. Kalau gitu kita harus cari bukti-bukti buat bisa nangkep Pak Nino. Ini nih, saya sudah berhasil mendapatkan handphone Pak Nino. Nah. Hah? Wah, beneran nih? Pulsa jadi nambah 500.000. Jadi 515.000. Ah, berarti beneran ini. Halo, Bapak sudah menerima pulsa sebesar 500.000 rupiah? Udah. Sisa hadiah sebesar 19.500 akan dikirim ke rumah Bapak. Malam ini juga, Bapak ada waktu? Ya, gue tungguin. Baik, Pak. Boleh minta alamatnya, Pak? Catat. Masih ingat sama saya? Mareta. Betul. Bukannya kamu sudah mati? Memang saya sudah mati. Kamu hantunya Mareta? Betul. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kamu enggak percaya? Biar saya panggil teman-teman saya. Enak lo. Siapa yang bunuh Mareta? Ayo ngaku. Siapa? Yang juru bunuh Mareta, Bos Nino. Pegangin. Mareta sayang, semua sudah terkendali. Modus, gombal. Modus, gombal. Modus, gombal. Silakan, Mareta. Pak Nino kan sudah di penjara. Sebentar lagi tinggal menunggu proses pengadilan. Nanti pasti Mareta dibutuhkan sebagai saksi korban. Kuatkan mental ya. Iya, makasih loh Pak. Aku ini banyak utang. Aduh Mareta, saya itu melakukan semuanya itu dengan ikhlas, tanpa pamrih. Silakan diminum. Saya ini duda anak satu. Sudah 2 tahun sendiri. Ngerawat anak sendiri. Jadi... Bos! Lagi bos! Bos! Iya. Thank you banget bos. Iya. Udah terima kita berdua kembali bekerja di sini. Terima kasih bos. Tapi nggak boleh lagi ninggalan syarat ya. Ayo sir. Oh ya, saya sudah punya sekretaris baru. Saya klien kalian. Sebentar. Dini, langsung ke ruangan saya aja. Sekretaris yang baru ini nggak seperti Pia, lelet.
Dini, kenalin, ini Guntur. Mareta, saya itu Duda. Iya. Saya itu punya anak satu. Iya. Terus rencana Pak Bambi itu apa?